Viral wanita nangis peluk mantan calon mertua di pelaminan, bikin kasihan. Bagi sebagian orang menyaksikan mantan kekasih tercinta menikah dengan orang lain, akan terasa sesak dan patah hati yang mendalam. Apalagi jika hubungan tersebut sudah melewati suka dan duka bersama dalam waktu lama. Seperti itulah yang dirasakan oleh wanita satu ini, ketika menghadiri pernikahan mantan. Ia berusaha tegar, namun tangisnya pecah saat melihat wajah calon mertuanya, atau ibu dari mantan pacarnya itu. Kisah tersebut diunggah oleh Edi Sahputra, dalam video tersebut tampak seorang wanita berhijab menuju acara pernikahan. Saat mengisi buku tamu undangan, wanita itu juga menyapa dan berpelukan dengan adik mantan pacarnya tersebut. Saat ingin memberikan ucapan selamat kepada mempelai, wanita itu berpelukan dan menangis dengan ibu mantan pacarnya itu. Sang ibu yang mengenakan kebaya pink langsung menyambut haru dan ikut menangis ketika keduanya saling berpelukan. Saat melihat wanita itu menangis, sejumlah teman-temannya yang juga berada di atas pelaminan mencoba menenangkannya. Wanita itu pun tampak mengucapkan selamat kepada mempelai sambil menangis. Video wanita yang menangis di pelaminan pernikahan mantannya itu pun langsung viral di TikTok. Hingga Senin tanggal 31 Mei tahun 2021. Warganet ada yang mengatakan sebaiknya saat mantan menikah jangan hadir dan ada juga yang curhat pengalaman serupa. Yaelah ngapain coba datang ke acara mantan kalau bagi aku ditinggal nikah itu enggak ada di kamus gua yang enggak jodoh cari yang lain. Wolipop menghubungi Edi Sahputra yang mengunggah video tersebut di akun TikToknya. Ia menceritakan jika wanita yang menangis itu bernama Vera Novita. Dalam grup kami sudah berjanji kalau satu dari kami yang menikah kami harus datang, dan kedua mempelai pengantin memberikan kami baju, untuk kami jahitkan dan kami pakai ke acara pernikahan mereka, Senin, tanggal 31 Mei tahun 2021. Kini Vera sudah mengikhlaskan dan ikut berbahagia ketika melihat Ebit menikah dengan wanita pilihannya.